Halo guys, welcome back to my channel Zahra Indah. Di video kali ini aku mau kasih tau kalian nih guys cara buat face mist atau setting spray. Nah, sebelum lanjut ke video aku, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Cuma pakai 3 bahan untuk buat face mistnya atau setting spraynya. Nah, jadi bahannya itu ini dia. Di sini aku pakai face tonic lemon. Ini bagus ya teman-teman. Yang kedua aku pakai air mawar dan yang ketiga air 150 ml. Aku pakai takaran nih guys 150 ml. Nah, jadi ini sangat murah teman-teman. Aku beli ini tuh sekitar 7.500 dan air mawar 7.500. Ini bisa dipakai beberapa kali. Nah, manfaat ini banyak banget. Face tonic ini dapat menyegarkan wajah, merawat kulit yang berminyak dan berjerawat, mengandung ekstrak lemon, sama mengangkat sisa-sisa susu pembersih, menyegarkan wajah, serta mengembalikan keseimbangan pH kulit. Nah, sedangkan air mawar mempunyai manfaat menyegarkan karena dia mengandung ekstrak bunga mawar yang berfungsi untuk menyejukkan wajah. Nah, jadi face mist ini juga yang kita akan buat itu memiliki manfaat sangat banyak. Bisa mengglowingkan wajah, bisa menyegarkan wajah, dan tentunya bagus banget kalau kalian yang bermake up bisa agar make up kalian itu tahan lama. Nah, jadi lanjut aja kita ke cara membuatnya. Jadi bahan-bahannya di sini aku pakai ini dia. Jadi ada face tonic, air mawar, air 150 ml dan alatnya ini dia. Aku pakai tempat semprotan dari parfum yang udah habis, aku udah cuci bersih, dan alatnya aku pakai sendok untuk aduknya nanti. Dan takaran aku masukin face tonicnya dulu ke dalam air. Di sini aku pakai takaran sendok teh ya guys tuh. Nah, face tonicnya aku pakai 8 sendok teh. Oke, kita masukkan. Satu. Dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, ini udah 8 sendok teh, berapa diaduk ya, aduk. Terus aku masukkan air mawarnya. Jadi air mawar ini aku masukin 4 sendok teh aja guys. Satu, dua, tiga. Nah, jadi aku udah masukin ya. Aduk sampai merata. Guys, ini dia udah jadi ya tuh. Face mistnya udah jadi. Sekarang aku mau masukin ke dalam botol ini spraynya. Ini udah aku cuci ya. Kita masukkan. Guys, ini udah penuh ya. Nah, ini dia guys, face mistnya udah jadi dengan 3 bahan aja guys. Ini dia. Jadi satunya air. Udah jadi, sekarang aku mau pakai di wajah aku. Makanya kalian cuma tinggal semprotkan di wajah kalian. Nah, ini juga bagus banget buat kalian yang make up-an, yang mau make up-nya itu tahan lama. Jadi tinggal semprotkan ini, habis make up kalian semprotkan ini. Tuh kayak gini ya.
Jadi itu segar banget. Ini aku udah pakai. Kita tinggal tunggu beberapa menit sampai dia kering. Jadi ini bagus banget tuh. Bisa bikin wajah glowing juga. Tuh, kalian bisa pakai ini kapan aja. Jadi segar banget, guys. Bagus banget buat kalian juga yang berjerawat. Ini juga bagus banget nih, kayak aku jerawatan, bagus. Bagus banget untuk menghilangkan jerawat. Kita tunggu sampai kering ya, guys. Nah guys, jadi manfaat face mist ini banyak banget. Yang pertama bisa mencerahkan wajah, membuat wajah glowing, mengecilkan pori, mengurangi minyak berlebih, menghilangkan jerawat, membuat makeup tahan lama, dan melembabkan wajah. Guys, sampai sini aja video aku tentang face mist ini. Nah, jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.